Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya aku, Maya Firanti Nur. Di video kali ini aku tuh ceritanya pengen ngevlog gitu, karena kayaknya tuh di konten aku tuh gak pernah ada tentang ngevlog gitu. Ada sih satu, itu gak jelas banget sih, yang pas pertama kali aku bikin YouTube channel itu ada kalau gak salah. Nih di sini nih, nanti aku bakal taruh fotonya gitu, thumbnailnya. Jadi hari ini aku tuh bakal ke sekolahan SMK aku tercinta gitu. Aku bakal ngasihin toga ini, dan aku juga bakal ngasihin persyaratan, apa sih, ijazah deh kalau nggak salah. Oke, daripada kebanyakan ngomong, oh iya, BTW jangan lupa buat subscribe channel ini dan like juga, dan komen, share ke sosial media yang kalian punya. Oke, just keep on watching. Oke guys, jadi sebelum aku ngevlog, aku tuh bakal skincare-an dulu sama makeupnya. Tapi aku gak bakalan ngasih tahu kayak secara detailnya aja, karena ini bukan, apa sih namanya, kayak skincare rutin aku. Tapi lebih ke yang, apa ya, pokoknya aku sebelum aku ngevlog itu aku pengen skincare-an dulu sama makeup-an. Jadi maaf kalau misalnya masih ada suara kendaraan ataupun suara orang, itu karena aku bikinnya di kamar aku. Pasti kalian yang udah subscribe aku lama pasti tahu gitu loh. Aku berulang-ulang kali aku selalu ngomong kayak gini. Oke, jadi aku bakalan mulai. Ini BTW aku belum pakai apa-apa sama sekali, baru pakai lip tint. Aku sengaja pakai kacamata karena kantong mata aku gede banget kalau habis bangun tidur, cuy, gitu loh. Kan bener apa kata aku? Teman-teman aku bakalan ngaret, jadi aku mendingan bikin video dulu gitu kan. Aku bakalan skincarean dulu. Aduh gila, berisik banget ya pasti ya. Ya udahlah, biarin. Pertama aku bakalan pakai toner dulu tuh. Aku bakalan pakai apa? Kan berisik banget cuy gitu. Kalian gak tau gak sih gitu, maksudnya skincare update aku, kalian komen kalau misal kalian pengen tahu gitu kan. Karena si skincare ini tuh menurut aku bener-bener bagus banget, apalagi buat wajah yang jerawatan ataupun breakout kayak aku, yang aku juga pernah bikin videonya nih. Nanti aku bakal taruh di sini, kalau enggak linknya aku bakal taruh di description box. Terus aku bakal pakai serum. Gak usah banyak-banyak lah, ngirit gitu kan, ngirit. Gak usah bor-bor. Ini pasti goyang-goyang karena aku taro kameranya tuh di atas kasur. Jadi kalau misalnya aku gerak-gerak, si kamera tuh bakal goyang-goyang gitu kan. Aku tuh lagi semangat-semangatnya gitu loh bikin video, karena sebelum aku kuliah gitu kan pasti jadwal aku padet. Bisa aja aku kayak jarang gitu uploadnya, tapi tergantung juga sih, tergantung situasi. Dan terus juga aku bakal pakai Day Acne. Ini the best sih, sedikit aja sih ya cuy, gak usah banyak-banyak. Jadi sebenarnya banyak banget yang minta aku buat runtur, tapi aku kayak belum kepikiran gitu. Kamar aku masih berantakan banget, masih flat banget itu loh. Gila, ini jam berapa sih? Oh, jam 8. Janjiannya sih aku jam 9 sama teman-teman aku, tapi nggak tahu, aku yakin banget pasti jam 10 sih ya gitu, pasti istirahat. Pasti pada ke sekolah. Sebenarnya tuh teman-teman aku yang lainnya gitu ya, udah banyak yang udah datang ke sekolahan, udah ngasihin si yang aku bakal kasihin itu ke sekolahan. Tapi ini tuh kayak grup, bukan grup sih, kayak temen sebangku aku aja baru sekarang. Jadi aku ikutin mereka aja. Karena katanya terakhir tuh sebelum apa sih tuh? Lupa aku ngomong deh. Oh, karena terakhir tuh katanya pas hari Sabtu, tapi hari Sabtu katanya libur 17 Agustusan. Jadi ya udah, aku hari Senin aja. Terus next aku bakal pakai sunscreen. Karena ini terwajib banget gitu kan. Yang aduh, wajib banget cuy. Biar muka kita nggak terpapar. Aduh, udah mau habis. Sama sinar matahari.
Aku kan sini. Dia umur lebar sekali. Bisik banget. Karena aku bikinnya pagi, pasti rame banget kan, karena orang-orang mau pergi kerja. Tuh kan goyang-goyang kayak. Bentar lagi masuk kuliah. Kayak ospek gitu. Sebenarnya aku tuh pengen maskeran dulu sebelum aku skincarean, tapi aku mager banget gitu loh, kayak aduh udahlah gitu nanti aja habis pulang dari sekolah gitu. Karena pasti debu banget kan muka, jadi harus dimaskerin. Ini maskernya bagus parah. Oke, next, aku enggak bakal pakai BB cream ataupun apalah gitu. Jadi aku bakalan pakai bedak aja langsung aku set. Kadang gak mau yang, aduh makeup banget, gila sih gue. Sedang aja ini mah. Betul, muka aku tuh lagi ada, maksudnya masih ada beruntusan, bekas jerawat tuh, kelihatan kan? Cuma ini tinggal sedikit lagi. Nah udah, gak usah dempul-dempul banget ya, cuma mau ke sekolah belasan dulu biar agak merah-merah gitu. Belasan pipinya, biar gemes gitu sedikit ya. Tapi gak usah yang banyak-banyak juga cuy. Dan kalau aku sama temen aku satu lagi, abis pulang dari sekolah itu aku bakalan nyari buat art-art buat ospek nanti. Aku bakalan nyari kayak training, terus topi rimba, terus apa lagi ya, kaos putih, karena aku nggak punya kaos putih aku nggak punya, sama nyari sepatu. Dah, aku udah sisir, ya benar sih, aku cuma sisir alis aku, terus aku pakein mascara sedikit biar rapi gitu, terus tinggal pakai lipstick. Udah sih, simple aja, nggak usah yang aduh beb, kalau usah pakai maskara segala, ngapain sih yang repot-repot banget. Terus pakai lipstick. Pucet banget gak sih kok kayak gini? Nah, jadi kayak gini, kayak yang simple aja sih. Ini emang kalau aku juga daily kayak gini make upnya, kecuali aku mau hangout gitu sama teman aku, itu bakalan lebih kayak beda. Aku bakalan pakai BB cream ini, enggak, udah gini aja. Oke, jadi sampai ketemu nanti di sekolah. Bye bye. Isinya kayak gini. Terus tinggal aku pakein ini, apa sih namanya, tote bag sama pakai sundal. Nih, kayak gini. Bye bye. Kita ketemu lagi di sekolah. Oke, jadi ini berempat berapa ya, 1, 2, 3, 5 deh, 5 kurang 1 cuy, udah ya, malu gitu. Malu gue, coy malu. Yeah, welcome to DPH DPH ih, jangan sana-sanaan apa guys. Cuy, ketemu sama dia. Iya, sering banget. Nita, cewek, kamar mandi banget. Dan aku, gila kotor banget cuy. Aduh, nih. Dia pengen mandi. Aduh, gila banget cuy. Gila, lo ngerasin dia tuh. Siapa dulu dong? Nita, lo mau siapa? Next vlog. Jadi yang baru. This is my vlog. Aku
gitu. Anak bucin. Foto yuk, foto. Mana ya dia? Mau bagi ada. Ini anak bucin, ini yang udah jomblo, ini yang jomblo ini juga. Ini enggak tahu deh, cuma kayaknya jomblo deh. Gue bakalan bosan banget nih ketemu sama dia. Kayaknya tiap hari gue bakal meraski hari-hari. Enggak ada nyari di sini jelek. Pasti gabut banget gitu kan. Buruan-buruan nyari posisi, buruan. Kayak begini aja, guys. Sakit. Papi. Buruan dong. Ayo foto. Iya kok. Pakai helm fotonya. Iya, gitu gua punya helm. Ih, jelek amat sih pakai helm ngobrol. Gini-gini. Jadi ketan di depan, Pak. Ya, flashback mulu lu mas saya. Eh, buruan ambil posisi di sini nih, buruan. Oh iya. Pokoknya gantian-gantian aja. Coba aku dong. Ini kayak pengen pull ini yang gitu loh, kayak iya, ayo gini gak apa. Kebelakangan tuh bego. Diam aku satu. Ini kan suka di foto. Ini kelas dulu deh. Kampang. Apa lepas guys? Ini ada Sayuli. Hai guys, nanti aku udah akan melaksuki hari-hari dia. Eh, ada dari dia aku dari ini. Siapa? Aja, kita udah ngasihin berkas dulu. Ada wajah. Ini. Couple. Best couple. Ada pantatnya sih karena. Ih, gila aku ketemu sama pangerannya DPH. Tuh. Siapa sih yang enggak kenal sama dia? Fans ya. Ini dia pacar ya. Kata-kata yang mau dipoto. Ayo, ayo. Bye. Juli, lucu banget sumpah. Lucu. Ya, aku belanja cuy, karena buat nanti peralatan. Kuliah deng. Mas! Ih, dia mah malu. Dikira gue minta foto kali ya. Mau nanya. Jadi guys, tuh kliennya tuh dikira gue minta foto kali ya. Mudah-mudahan gue bawa kamera. Kayak itu mana ukuran cuy. Nih guys, kita tuh lagi nyari bahan buat aspek. Nah, ini. Nanti dulu ya. Tanya dulu. Dia kan nyari. Iya, mau nanya ukurannya. Ini juga. Tuh, banget guys. Ya berubah. Gak ada bakat jadi vlogger. Enggak. Jangan dua, jam satu deh, jam satu guys. Kita pengen mau bakso. Padahal itu ada Pepsi. Aku di Radang guys. Ya guys, bye. Halo guys, dia guys malu aku. Ya beda gitu loh, aku kayak nggak berbakat gitu. Kita nggak berbakat jarang mandi. Sampai situ aja vlognya, karena malu banget deh dilihatin ini aja, nge-record ini dilihatin cuy gitu. Jadi jangan lupa buat di subscribe dan di like juga, di komen video yang bakal aku bikin ini nih video. Boleh komen dan tag kesel sama dia yang kalian tuh, oke? Pokoknya jangan pada minta buat nyeblong gitu malu cuy. Malu, ini temen gue aja ingat kemir gitu loh. Kayak orang gila, sama gue diliatin cuy. Pokoknya komen, request apa video yang bakal aku bikin ini deh video. Kedengeran gak sih gue ngomong? Bye. Thank you for watching. See you on my next video.